kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini, dimana kali ini tuh saya mau bahas mengenai konflik yang sedang terjadi ya. Konflik-konflik yang saat ini sedang viral, saat ini sedang terjadi, yaitu peperangan antara Israel melawan Palestina. Sebenarnya tuh antara Israel dan Palestina itu adalah cerita lama, sejarah lama yang terus kian sampai sekarang ini tak pernah berhenti. Dimana antara Israel dan Palestina saat ini penyerangan yang terjadi itu sudah di koordinat, dimana pihak Rusia itu membantu pihak Hamas untuk menyerang Israel. Segala persenjataan bantuan dari Rusia tidak disia-siakan oleh pihak Hamas. Kenapa Rusia mau membantu Hamas untuk menyerang Israel? Supaya melakukan penyerangan. Tak lain karena apa? Keinginan para pemimpin dunia untuk terjadinya perang. Keinginan untuk menyelenggarakannya perang, dimana pihak Hamas ini sendiri adalah sekelompok organisasi kecil yang memang tidak seberapa banyak, tapi karena persenjataan-persenjataan bantuan itulah yang membuat Hamas semakin kuat. Jadi seperti apa yang diramalkan di dalam ramalan Jayabaya yang bunyinya kira-kira seperti ini. Ratu karo ratu rembukan negara endi sing bakal dijajah. Ratu karo ratu, kata ratu dalam ramalan Jayabaya itu maksudnya penguasa, pemimpin, seorang raja ataupun presiden. Itu saling rembukan. Saling rembukan, saling rapat. Rapat membahas negara mana yang akan dijajah, negara mana yang akan diperangi. Kenapa Palestina menjadi salah satu keinginan para pemimpin dunia? Karena karena di Palestina, antara Israel Palestina itu terjadi konflik. Dan itu menyangkut pautkan tiga agama. Agama Kristen, agama Yahudi, dan agama Islam. Dimana Palestina itu menyimpan sejarah agama yang luar biasa dari ketiga agama besar. Dimana perang yang memang terjadi itu sebenarnya sudah diramalkan. Bahkan perang-perang yang saat ini sedang terjadi, konflik-konflik yang saat ini sedang terjadi, sudah tidak mengherankan lagi karena memang ini sudah terjadi puluhan-puluhan tahun yang lalu. Ramalan Jayabaya sudah meramalkan akan terjadinya perang dunia ketiga. Tapi di dalam ramalan Jayabaya sudah sangat jelas dan tegas menyatakan bahwasanya akan terjadi tragedi besar terlebih dahulu sebelum perang itu terjadi. Jadi sebelum perang dunia ketiga terjadi, akan terjadi tragedi besar di Indonesia antara tahun 2024 sampai 2025. Dimana dalam ramalan Jayabaya itu sudah sangat runtut. Sebenarnya sudah sangat runtut dari awal mula sampai akhirnya seperti apa itu sudah kelihatan. Membahas tentang penjajahan pemimpin negara Indonesia, lalu membahas tentang perang dunia, membahas tentang tragedi besar di Nusantara, membahas tentang Ratu Adil, Satrio Piningit, membahas mengenai zaman baru, itu memang sudah sangat detail, sudah sangat signifikan. Jadi di dalam ramalan Jayabaya itu, khususnya orang Jawa yang benar-benar tahu dan paham, dia tidak akan heran. Di mana tragedi konflik antara Rusia dan Ukraina itu sebenarnya tidak pernah hilang.
Rusia tetap membenci Ukraina. Rusia dan Ukraina tidak pernah berdamai. Rusia dan Ukraina hanya berdamai di meja PBB, di meja perundingan. Tapi sebenarnya Rusia dan Ukraina tidaklah pernah berdamai. Di mana Rusia ini sendiri tetap menyimpan dendam kepada Ukraina. Dan Ukraina itu juga selalu berhati-hati terhadap Rusia. Sama antara Israel dan Palestina itu juga tidak pernah berdamai. Israel dan Palestina itu hanya berdamai di meja perundingan, meja PBB. Tapi secara nurani, secara batin, tidak ada kata perdamaian selama penjajah itu masih ada. Bagi Palestina, Israel itu penjajah. Palestina tidak akan merasakan kedamaian kalau masih ada si penjajah. Sama bagi Israel, komunitas-komunitas Hamas itu juga adalah penjajah yang bisa melakukan perlawanan. Maka dari itu Israel tidak akan menemui kedamaian selama itu masih ada. Konflik-konflik di seluruh dunia itu sebenarnya tidak ada kata perdamaian. Perdamaian itu hanya ada di dalam meja perundingan, meja PBB. Tapi secara batin nurani, secara hati, tidak ada kata kedamaian. Di Korea juga begitu. Korea Selatan, Korea Utara itu sama saja. Mereka berdamai hanya di meja perundingan, tapi secara hati mereka tetap masih menyulut dendam. Masih menyimpan misteri, menyimpan sejarah panjang permusuhan antara mereka. Di mana konflik-konflik yang sudah terpendam di seluruh belahan dunia itu bisa dipakai untuk memicu perang dunia ketiga. Tapi sebelum perang itu terjadi, dalam ramalan Jayabaya itu sudah sangat jelas bahwasanya akan terjadi tragedi besar di Indonesia terlebih dahulu sebelum perang dunia ketiga. Karena perang dunia ketiga akan dipergunakan oleh Tuhan untuk mengakhiri zaman kegelapan manusia di zaman ini. Dan akan memunculkan zaman baru nanti di era Ratu Adil. Maka dari itu Ratu Adil akan muncul di zaman baru, bukan di zaman sekarang. Walaupun di zaman sekarang Ratu Adil sudah ada di tengah-tengah masyarakat, Ratu Adil masih dipingit. Dia masih dipersembunyikan oleh Tuhan, tidak diperlihatkan. Karena zaman sekarang adalah zaman kegelapan. Ratu Adil akan disingkapkan kebenarannya ketika zaman baru itu ada. Jadi zaman kegelapan ini akan hancur, akan musnah melalui perantara manusia itu sendiri. Terutama penguasa-penguasa negara, apalagi penguasa negara maju dan penguasa negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Rusia. Di mana Rusia dan Amerika Serikat ini adalah musuh bebuyutan dari semenjak Perang Dunia Kedua. Antara Amerika Serikat dan Rusia itu tidak pernah damai. Mereka berdamai juga hanya di meja perundingan. Tapi secara hati nurani, secara batin, tidak ada kata perdamaian kalau masih ada persaingan. Tidak ada kata perdamaian kalau si penjajah itu masih ada. Jadi antara Rusia dan Amerika Serikat itu sebenarnya juga masih musuh bebuyutan. Di mana Rusia ingin menjatuhkan Amerika Serikat, sama halnya Amerika Serikat juga ingin menjatuhkan. Karena apa? Rusia dan Amerika Serikatlah negara adidaya terbesar di dunia. Kedua negara ini adalah negara adidaya yang menonjol. Di mana negara adidaya ini terkenal dengan kekuatan persenjataan yang luar biasa. Seperti senjata nuklir dan persenjataan yang luar biasa lainnya. Sedangkan Korea itu juga negara maju. Negara-negara maju juga menyiapkan senjata nuklir supaya mereka tidak kalah dalam bersaing peperangan. Maka dari itu sudah pasti perang dunia ketiga memang akan terjadi melalui perantara manusia itu sendiri. Itu kilasan mengenai video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini.